Kita tanya nih, maksudnya daerah sini yang nongkrongnya tempat nongkrong mahasiswa di mana? Ya? Mahasiswa kali kan enggak ada, Kang. Mbak. Mbak. Mau tanya, Mbak. Mbak kuliah di sini juga, Kang? Iya. Tempat nongkrong di sini di mana, Mbak? Pancong, Bro. Di mana itu tempatnya? Aduh, kita dari sini belok ke kanan. Kanan. Heeh. Pas mau di sini Pancong, Bro-nya. Oh, siap, siap. Iya. Makasih ya. Iya. Oh ini Neng. Ya ampun Kang, bilang dong. Kang gimana, masuk ya. Neng? Ya ya. Neng. Ya Kang. Tinggal memilih makanan. Kayaknya nanya orangnya dulu deh Neng. Boleh boleh. Andalannya, andalan di sini. Mas. Bos. Mas. Bos. Coba Rainbow Fruity Summer and Dark Chocolate Cheese. Tapi saya pengen lihat proses pembuatannya, Mas. Oh, boleh. Ayo, boleh. Silakan. Kita ke dapur langsung. Nah, tadi Mas bilang kan ada rainbow nih. Iya. Kan rainbow itu identik dengan berbagai warna, bermacam-macam warna. Iya. Boleh tunjukkan, Mas. Oke. Ini kalau kita untuk rainbow ada 3 varian rasa, ada original, ada velvet, sama bubble gum. Boleh proses bikinnya kayak gimana? Oh, boleh. Silakan. Saya boleh bantu Mas Adi. Penuh. Itulah kekuatan kamera. Bisa nambah. Betul. Pakai keju dulu, Neng. Emang ada kejunya? Es krim dengan keju. Apa rasanya ya? Wala. Buat kamu ya. Ya Kang, taruh sini ya. Aku mau bikin sendiri toppingnya. Cantik. Karya Pepi. Dadah. Sudah siap, Neng? Siap, ini apa namanya, Mas? Ini dark chocolate with ice cream. Green tea. Ini rainbow fruity summer with ice cream vanilla. And quite two beach. Coba. It's a it's a masterpiece, Chocodut. Kita coba dulu yang kamu dulu itu Neng. Coba masing-masing kamu terangin nanti. Coba gini ya. Ini Neng yang rainbow. Ini malah lucu Neng. Kenapa Kang? Ada kriuknya. Kriuk dari ini nih. Dari sereal ya. Tapi ini dominan manis semua ya. Jadi tidak heran kalau emang ini menjadi salah satu pilihan buat para mahasiswa untuk nongkrong di sini. Kita coba masterpiece-nya, Neng. Sweet banget ya, Kang? Meskipun bentuknya berantakan, tapi rasanya menggembirakan. Sweet. Coba yang ini ya, kue cubit ya. Cat. Cat. Yang ngerusak, Kang. Yang ngerusak. Meleleh. Meleleh di mulut ya, Kang. Sensasi adonan yang belum terlalu matang. Ternyata membeli rasa tersendiri ya, Kang. Iya. Boleh foto? Foto-foto. Kita simpan di Instagram ya. Iya. Nanti akan bergerak di bidang pancong nih. Ya. Pada saat di foto akan teriak pancong gitu ya. Oh iya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Pancong! Pancong bro. Itu termasuk pancong yang bisa dibilang sudah dimodifikasi. Udah kekinian gitu ya, Kang ya. Iya, aku punya info nih. Pas Rawa Belong itu ada Mas masih tertinggal penjual pancong tradisional. Kita coba lihat yuk. Kita nyampe ke pancong. Tapi legend banget kalau kamu lihat ya. Sepanjang jalan ini
padat orang dan semua tujuannya cuma ke sini. Nah ini kita tanya istimewanya tuh apa? Ayo. Kang, sini Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pepinya. Masih? Oh, masih. Masya Allah. Akang siapa namanya? Kang Utep. Kang Utep? Iya. Kang, andalannya di sini apa, Kang? Sini andalannya pancong. Kang, spesialnya di sini apa, Kang? Coklat keju susu. Pengen rasa aja apa aja kamu, Neng? Coklat keju susu, bener, Kang. Coklat keju susu, terus apa lagi? Ada apa lagi, Kang? Dibikin setengah mateng. Bikin setengah mateng. Strawberry, Kang. Boleh. Strawberry, Kang. Coklat keju susu kacang. Setengah mateng, strawberry, selai kacang. Peanut butter. Makanya kan bawa kamera banyak manfaatnya. Orang ngantri berjam-jam loh. Ini yang apa ini? Selai kacang. Strawberry. Jadi anu dia coklat keju susu. Nih, Neng. Ya, Kang. Ini kamu coba yang ini. Kamu yang terangin. Aduh, setengah mateng nih ya? Yo, pancongnya setengah mateng. Ada selai kacangnya, baru mateng. Terus Neng baru makan. Kenapa, Kang? Butuh Nengnya. Segitu adanya deh. Kapasitas pola pikirnya kita harus mengerti lah. Nah, Neng lagi coba sini. Kita coba yang ini setengah matang juga ya, Kang, ya? Kang, yang pegangin bener dong. Iya, tos, Kang. Oh. Adonannya kayak tadi, Kang. Kayak tadi. Cuman ini kan setengah matang. Jadi ada sensasi emang adonan yang setengah matang itu, tapi itu memberikan rasa sensasi tersendiri. Kang, ini semua sebetulnya adonan bahan dasarnya sama ya, Kang, ya? Sama. Cuman dari topping-topping atasnya ini ya? Iya. Yang beda-beda ya? Coba yang strawberry. Kang, enak, Kang. Kalau ini agak matang ya, Kang, ya? Nah, ini agak matang. Rasa stroberinya. Iya, Neng, ya, yes, ya. Dan lebih matang. Lebih berasa adonan ya. Ada sama Ola. Ada manis-manis asam dikit ya. Dari selai stroberinya. Mantus ya. Orang nganti sekian banyak loh, Kang. Banyak, ya. Ujung ke ujung loh, Kang. Ini dari mana-mana ya, Kang? Dari mana-mana. Kang, boleh foto dulu? Boleh. Nanti kita simpen di Instagram kita, Kang. Kang punya Instagram? Punya tuh. Oh, nanti follow ya, Kang, ya. Siap. Okefood_net. Siap. Ya, Kang, ya. Oke. Kang, boleh. Pak, boleh deketan? Ini, Kang. Berhubung akan jadi artis. Di! Akang kan nanti bergerak di bidang pancong nih sekarang, ya. Pada saat dipoto yang kamera putih ini, Kang, akan berteriak pancong gitu ya, Kang, ya. Oke, Kang. Siap. Siap. Siap ya. 1, 2, 3. Pancong!